gitu? Sebenarnya kalian mau pacuan atau kontes lari-lari cantik sih? Penilaian perlombaan pacu sapi atau pacu jawi dalam bahasa Minangkabau bukan berdasarkan siapa yang cepat sampai garis finish, teman. Karena yang akan jadi pemenangnya adalah sepasang sapi yang dapat berlari lurus tanpa sedikit pun berbelok hingga ke garis akhir. Bisa dibilang, sepasang sapi dalam pacuan harus sehati begitu deh, alias kompak. Pacu jawi merupakan sebuah tradisi budaya yang rutin diadakan setiap tahunnya di daerah Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat. Acara ini juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antar masyarakat loh. Mantap! Hebatnya lagi, tradisi ini telah dikenal hampir ke penjuru dunia. Gak heran deh kalau Otan banyak ketemu sama fotografer dari mancanegara yang berburu foto untuk mengabadikan momen unik ini. Kameranya menghadap ke sini dong. Otan kan juga mau dikenal sama dunia. Oh iya, berbeda dengan karapan sapi di Madura ataupun makepung di Bali yang permainannya diselenggarakan pada lintasan yang kering. Pacu jawi menggunakan lintasan di persawahan milik masyarakat setempat yang telah habis panen dan masih dalam kondisi berlumpur. Hitung-hitung membajak sawah gratis nih. Cara bermainnya membutuhkan seorang joki untuk mengendarai sepasang sapinya, teman. Joki akan memegang tali dari alat bajak atau ekor sapi-sapinya. Kelihatannya sih mudah, tapi kenyataannya banyak juga sapi yang larinya tidak lurus. Bahkan ada juga joki yang mendadak jadi Superman karena sapinya kurang kompak. Teman, perlombaan ini diikuti ratusan pasang ekor sapi loh yang siap bersaing untuk memperebutkan gelar sang jawara. Karena kehebatannya itulah yang nantinya dapat membuat harga jual sapi-sapi ini menjadi fantastis. Wow! By the way, para peserta yang ikut perlombaan ini adalah sapi lokal asli Indonesia. Meskipun bobot tubuhnya tidak sebesar jenis sapi dari luar negeri, tapi mereka lebih lincah dan agresif loh. Selain itu, sapi lokal memiliki daya adaptasi, kemampuan kerja yang baik, dan memiliki daya tahan penyakit yang oke. Makanya, sapi lokal menjadi pilihan untuk menjadi hewan pacuan. Ngomongin soal jawara pacuan, jadi ingat sama Sobat Otan deh. Doi terkenal dengan kemampuan berlarinya yang sangat cepat. Yap, kuda!
Dengan postur tubuh yang ideal dan kekar, memasukkan kuda dalam kriteria hewan pacuan. Oke, kalau begitu, Otan mau kasih challenge pada si kuda untuk berlari di lintasan yang sama yang digunakan juga saat perlombaan pacu cawi. Well, apakah si kuda dapat berlari kencang pada lintasan sawah berlumpur? Siapakah yang akan menjadi jawara sesungguhnya? Let's see. Are you ready, guys? Don't worry, sawahnya kan dangkal, jadi nggak usah takut tenggelam deh. Kuda membutuhkan waktu untuk beradaptasi pada lintasan yang jarang ia lalui, teman. Ayo, lari dah! Tunjukkan kemampuanmu! Onde mande! Keperkasaan sang kuda mulai diragukan nih. Ia sangat ketakutan saat joki memerintahkannya untuk berlari. Saat kuda berada di lintasan berlumpur, kakinya yang ramping dan tapak kakinya yang tidak terlalu lebar membuat si kuda terjerembab. Kuda akan sangat sulit berlari, bahkan untuk mengangkat kakinya. Oke, fix! Kamu gagal, Sob, dengan tantangan Otan ini. Sedangkan sapi memiliki tapak kaki yang cukup lebar dengan kuku belahnya. Kondisi fisik ini memudahkannya untuk berlari dengan cepat saat berada di lintasan berlumpur. Whoosh, whoosh, whoosh. Kita sambut sang jawara dari Ranah Minang. Dia pacu jawinya saja loh, tapi juga dikenal dengan savana sapinya. Savananya mirip seperti di New Zealand, tapi versi Indonesia. Tepatnya berada di daerah Padang Mangateh, Kota Payakumbuh. Peternakan ini memiliki luas yang mencapai 280 hektar dan dihuni lebih dari 2.000 ekor sapi. Sapi-sapi di sini juga dipantau kesehatannya loh dengan rutin dilakukan pemeriksaan. Seperti penimbangan berat badan untuk memastikan sapi tidak kekurangan makanan atau kelebihan makanan yang menyebabkan obesitas. Uniknya lagi, juga dilakukan perencanaan kehamilan agar populasinya tetap terjaga. Ayo,
cek kandungannya dulu. Kira-kira sudah ada baby sapinya belum ya? Savana yang dikelola oleh pemerintah ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sapi, khususnya sapi pesisir asli Indonesia. Juga sebagai pembelajaran untuk masyarakat bagaimana cara beternak sapi yang baik.